Pemirsa, ribuan pelari dari berbagai daerah mengikuti Situbondo Night Run 2024. Bupati Situbondo berharap event ini bisa menjadi ajang promosi Kabupaten Situbondo sehingga event ini bisa dijadikan event tahunan dan diadakan di tahun-tahun kedepannya dengan jumlah peserta yang lebih banyak serta digelar untuk tingkat nasional dan internasional. Gelaran Situbondo Night Run yang digelar Sabtu 27 Juli 2024 diikuti oleh 1.222 peserta dan mendapat antusias bukan hanya dari pelari lokal. Hal ini terbukti dari jumlah peserta yang berasal dari luar daerah yang mencapai lebih dari 50% dari total peserta. Bupati Situbondo Karna Suswandi menyebut, Situbondo Night Run diikuti dari berbagai kalangan, mulai pemula atau pelajar, masyarakat umum dan pelari nasional. Sedangkan jarak tempuh terbagi dua kategori, yaitu kategori 10 km untuk umum dan pelari nasional, serta 5 km untuk kalangan pelajar. Selain menjaring bibit-bibit pelari sejak dini, pemerintah Kabupaten Situbondo akan menjadikan event seperti ini menjadi agenda tahunan. Ya, terus kita berusaha agar tahun depan akan terus bisa ada peningkatan. Kalau hari ini 243, mungkin ke depan sampai 500 begitu. Nah, tentu ini butuh sosialisasi, butuh keterpaduan di dalam melaksanakan berbagai kegiatan ini ya. Selain mendapatkan medali, event ini juga memperebutkan total hadiah sebanyak lebih dari 86 juta rupiah yang terbagi dalam sejumlah kategori. Salah satu peserta yang juga merupakan atlet triathlon daerah mengungkapkan, ajang Situbondo Night Run dijadikan persiapan dirinya untuk mengikuti gelaran PON mendatang. Apa yang dilakukan oleh sembilan ini? Tidak ada sama sekali, Pak. Tidak ada latihan-latihan? Kita pagi masih latihan renang, kan saya triathlon, atlet triathlon. Oh, itu triathlon. Saya tadi pagi latihan renang, terus jam siang itu saya latihan lari dan, sepeda dan lari. Oh. Dan dilanjut malam ini saya lomba. Oh. Ya, harapan kedepannya? Harapan kedepannya saya semoga bisa podium di PON. Saya ikut PON triathlon. Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan di tahun-tahun yang akan datang, kegiatan seperti ini akan lebih ditingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah kabupaten untuk bisa mempromosikan Kabupaten Situbondo di pentas nasional maupun pentas internasional. Dari Situbondo, Jawa Timur, Siono Kasim, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.